Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan minum membatalkan wudu? Oke, teman-teman, menurut jumhur ulama, yang membatalkan wudu itu hanya beberapa saja. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Buang angin, buang air kecil, buang air besar. Oke, kemudian yang kedua, batal wudu kita kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Siapa itu yang bukan mahram? Orang lain yang kita bisa menikah dengan dia. Misalnya, tetangga yang laki-laki, teman yang laki-laki, ya, itu bukan mahram. Maka batal wudu kita kalau bersentuhan dengan dia. Kemudian yang ketiga, batal wudu kita kalau kita tertidur lelap. Kalau tidurnya tidak lelap, tidak batal. Misalnya cuma sambil duduk begitu, tidak batal. Tapi kalau menyandar dan kemudian berbaring, maka batal. Maka usahakan kalau di masjid, antara maghrib dengan isya misalnya, jangan menyandar. Kalau menyandar nanti tertidur, ngambil wudhu lagi. Karena yang membatalkan wudhu adalah tertidur lelap. Kalau tidak lelap, tidak batal. Kemudian yang keempat, batal wudhu kita kalau kita dalam keadaan hilang akal atau gila gitu ya. Yang kelima, batal wudhu kita kalau kita dalam keadaan terkena najis. Oke, nah ini saja yang membatalkan wudhu. Selesai. Teman-teman jangan tambah-tambah lagi gitu ya. Ada teman saya lucu yang dia ngomong, kalau ngupil batal wudhu. Katanya enggak ya. Sama dengan yang membatalkan puasa. Orang kita nih suka nambah-nambah ya. Yang membatalkan puasa kan cuma dikit aja. Misalnya yang batalkan puasa makan minum dengan sengaja, kemudian gila, kemudian haid, berhubungan badan ya, kemudian muntah dengan sengaja, hanya itu saja. Kalau orang kita suka kadang-kadang dilebihin, misalnya dia bilang keramas batal, cukil telinga batal ya. Waktu saya kecil dulu lucu ya, ada teman saya bilang, katanya kalau buang angin batal, aduh capek saya nahan angin sampai maghrib, rupanya salah. Jadi teman-teman kembali kepada fikihnya saja. Ya, jadi yang membatalkan wudhu hanya yang tadi saja. Sementara makan, minum, ya, bercanda, kemudian nonton, ya, kemudian mencuci asal tidak terkena najis, ya, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ya, nonton TV, main handphone, guling-guling, baring-baring, itu semua tidak membatalkan wudhu. Jadi untuk melihat sesuatu itu batal atau tidak, kita kembalikan kepada fikihnya. Ya, hal tadi sama dengan Ramadan juga ya, puasa. Banyak orang yang suka melebih-lebihkan ya. Korek kuping batal, keramas batal ya. Jadi membuat kita semakin susah sementara dia tidak berdasarkan fikih syariatnya. So, itu saja yang membatalkan wudu dan membatalkan puasa tadi saya tambahkan biar teman-teman tidak ragu ya. Karena ada teman saya yang dia mau jaga wudu 24 jam pas dia mau makan, dia bilang, ayo makan, enggak lah aku puasa nanti, aku udah ngambil wudhu, entah apa hubungannya gitu ya. Jadi boleh, oke? Terima kasih buat yang bertanya, saya apresiasi sekali buat teman-teman yang bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan semua yang menonton video saya ini juga merasakan manfaatnya. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya banyak hal, silakan teman-teman di kolom komen dituliskan, nanti saya akan jawab semampu saya. Bukan semampu saya sih, semampus-mampusnya. Enggak ya. Oke. Nela Lucky di sini, teman-teman yang belum follow Instagram saya boleh follow di @nela_lucky. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.